Buat para ciwi yang gak suka jamu, sini kumpul. Kenalin, ini tuh Rosvi, jamu modern khusus area kewanitaan. Siapa sih yang punya problem sebelum haid pasti muncul keputihan. Rosvi ini bisa membantu mengatasi keluhan masalah kewanitaan, misal keputihan, haid yang tidak lancar, bahkan nyeri haid. Cara buatnya juga gampang. Satu saset dicampur dengan 150 ml air dingin, lalu diaduk rata dan siap diminum. Kandungannya itu dibuat dari 100% bahan alami, mulai dari rumput Fatimah, manjakani, kunyit putih, dan juga kunci pepet dan daun sirih. Ini sudah halal MUI dan juga BPOM ya. Ada dokter konsultannya juga, jadi aman untuk remaja dan ibu menyusui. Rasanya agak asam sepet gitu, tapi lama-lama jadi manis. Cocok buat orang kayak aku yang gak suka jamu pahit. Diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Sehat bebas keluhan kewanitaan dengan Rosvi. Salam. Minuman ini adalah Rosvi. Aku biasanya rutin minum Rosvi ini 2 kali sehari karena untuk mengatasi nyeri head, head gak lancar, dan keputihan berlebih. Jadi, Rosvi ini adalah minuman yang berkhasiat yang bisa mengatasi permasalahan kewanitaan karena dia punya 6 kandungan herbal alami yang bermanfaat untuk kesehatan kewanitaan. Rasanya juga enak, manis, terus ada ekstrak buahnya juga. Untuk order, jangan lupa cek media sosial Rosvi juga ya. Sayangi asetmu sebagai wanita, Rosvi, sahabat wanita, masa kini. Assalamualaikum. Aku mau kenalin minuman herbal berbepom dan halal. Ini dia Rosvi minumanku untuk mengatasi menstruasiku yang tidak lancar. Selain itu, Rosvi juga dapat mengatasi nyeri saat PMS, kista, keputihan, dan keluhan lainnya. Rosvi juga memiliki kandungan herbal berkhasiat seperti ekstrak bunga rosella, manjakani, kunyit putih, dan bahan lainnya. Aku percaya untuk mengkonsumsi Rosvi karena Rosvi sahabat wanita masa kini. Pesan Rosvi dan cek sosial media di deskripsi ya. Buat cewek-cewek, siapa nih yang di sini haidnya nggak lancar atau nyeri pada saat haid? Aku punya solusi buat kalian. Rosvi, obat tradisional yang terbuat dari 6 bahan alami yang membantu atasi keluhan wanita. Caranya gampang banget, kalian tinggal tuang 1 saset ke dalam air, lalu aduk rata dan dikonsumsi 2 kali sehari untuk hasil yang maksimal. Aku udah buktiin konsumsi secara rutin, haid aku jadi lancar, terbebas dari keputihan dan masalah kewanitaan lainnya. Sayangi asetmu sebagai wanita, Rosvi, sahabat wanita masa kini. Buat ciwi-ciwi, jangan skip, tonton sampai habis ya. Nah, ini dia Rosvi, suplemen terapi herbal kewanitaan. Rosvi terbuat dari 6 bahan herbal alami, yaitu kaci Fatimah, kunci pepet, kayu rapet, daun sirih, manjakani, dan kunyit putih. Yang bermanfaat untuk mengatasi permasalahan kewanitaan seperti meredakan nyeri haid ataupun haid tidak lancar, mengurangi keputihan, dan bisa membantu promil. Tenang aja, Rosvi sudah bersertifikat halal dan BPOM dan juga memiliki dokter konsultan, aman untuk remaja dan busui. Aku konsumsi 2 kali sehari secara rutin untuk hasil yang maksimal. Rasanya juga enak loh. Silahkan cek di Instagramnya @nasa_rosviofficial. Hai hai hai. Siapa nih yang suka nyeri saat haid dan haid nggak lancar? Yuk yuk, sini ngumpul. Ini dia, aku punya Rosvi sebagai solusinya. Rosvi ini punya 6 bahan herbal alami loh. Manfaatnya banyak banget. Selain bisa bantu atasi keluhan nyeri haid, Rosvi juga bisa mengatasi untuk haid yang tidak lancar, keputihan tidak normal, gatal dan bau, PCOS, kista, endometriosis, dan untuk promil. Minum 2 kali sehari setelah makan. Rosvi, sahabat wanita masa kini. Buat para ciwi yang gak suka jamu, sini kumpul. Kenalin, ini tuh Rosvi, jamu modern khusus area kewanitaan. Siapa sih yang punya problem sebelum haid pasti muncul keputihan. Rosvi ini bisa membantu mengatasi keluhan masalah kewanitaan, misal keputihan, haid yang tidak lancar, bahkan nyeri haid. Cara buatnya juga gampang. Satu saset dicampur dengan 150 ml air dingin, lalu diaduk rata dan siap diminum.
Kandungannya itu dibuat dari 100% bahan alami, mulai dari rumput Fatimah, manjakani, kunyit putih, dan juga kunci pepet dan daun sirih. Ini sudah halal MUI dan juga BPOM ya. Ada dokter konsultannya juga, jadi aman untuk remaja dan ibu menyusui. Rasanya agak asam sepet gitu, tapi lama-lama jadi manis. Cocok buat orang kayak aku yang gak suka jamu pahit. Diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Sehat bebas keluhan kewanitaan dengan Rosvi. Salam. Minuman ini adalah Rosvi. Aku biasanya rutin minum Rosvi ini 2 kali sehari karena untuk mengatasi nyeri head, head gak lancar, dan keputihan berlebih. Jadi, Rosvi ini adalah minuman yang berkhasiat yang bisa mengatasi permasalahan kewanitaan karena dia punya 6 kandungan herbal alami yang bermanfaat untuk kesehatan kewanitaan. Rasanya juga enak, manis, terus ada ekstrak buahnya juga. Untuk order, jangan lupa cek media sosial Rosvi juga ya. Sayangi asetmu sebagai wanita, Rosvi, sahabat wanita, masa kini. Assalamualaikum. Aku mau kenalin minuman herbal berbepom dan halal. Ini dia Rosvi minumanku untuk mengatasi menstruasiku yang tidak lancar. Selain itu, Rosvi juga dapat Karena narasumber ya. Apa ya, bintang tamu ya, bintang tamu kita yang spesial. Buat para ciwi yang gak suka jamu, sini kumpul. Kenalin, ini tuh Rosvi, jamu modern khusus area kewanitaan. Siapa sih yang punya problem sebelum haid pasti muncul keputihan. Rosvi ini bisa membantu mengatasi keluhan masalah kewanitaan, misal keputihan, haid yang tidak lancar, bahkan nyeri haid. Cara buatnya juga gampang. 1 saset dicampur dengan 150 ml air dingin, lalu diaduk rata dan siap diminum. Kandungannya itu dibuat dari 100% bahan alami, mulai dari rumput Fatimah, manjakani, kunyit putih, dan juga kunci pepet dan daun sirih. Ini sudah halal MUI dan juga BPOM ya. Ada dokter konsultannya juga, jadi aman untuk remaja dan ibu menyusui. Rasanya agak asam sepet gitu, tapi lama-lama jadi... Ya, oke. Benar ya teman-teman, hari ini adalah kubis kita episode 3 setelah kita hadirkan kemarin di episode 1 yaitu bersama Mami Zaza. Episode keduanya kita bersama Mami Asya. Mami Asya dan lagi. Untuk teman-teman semua, nanti di tahun nah, tunggu saja di Rosvi ya untuk infonya. Jadi semuanya diperbolehkan mendaftar nanti dengan ada syarat tertentunya. Nah, nanti akan kita segera update di Instagram. Jadi yang mau barengan live sama Rosvi, berbagi ilmu ke teman-teman yang lain, teman-teman juga tidak akan mendapatkan sekedar hanya berbagi, tapi ada lain oleh teman-teman yang di luar lain juga, dan teman-teman otomatis akan memperluas lagi memperluas jaringan teman-teman. Oke, sudah banyak yang menonton di FB, juga sudah banyak. Kita boleh absen dulu ya. Unit 2 kita boleh absen dulu ya. Unit 2. Halo, Kak.
Stokis Nasa Ciamis. Hai. Hadir Kak Yuni Stokis Nasa Jayapura. Halo Kak Yuni. Oke, teman-teman. Kembali Fatmi infokan lagi. Nanti kita di tahun baru akan ada event baru juga. Jadi teman-teman akan punya kesempatan maupun itu stokis, maupun itu member, siapapun itu yang setia dengan Rosvi pastinya. Nanti teman-teman akan memiliki kesempatan menjadi guest star dari Rosvi. Akan kita ajak bergabung berbagi bersama di live Rosvi. Jadi seperti yang Fanny sebutkan tadi, teman-teman tidak akan hanya dapat berbaginya saja, tapi akan mendapatkan banyak efek samping juga. Seperti teman-teman akan dikenal oleh teman-teman yang lain, terus juga akan mendapatkan apa ya, lebih dikenal mungkin ya jadinya. Oke, hari ini kita tunggu 20 orang dulu, sembari teman-teman boleh tap-tap. Jadi biar kalau teman-teman gini ya, kalau kita live di TikTok itu, kalau teman-teman sambil nontonnya sambil tap-tap, nah kasih lop-lop itu nanti bakalan semakin banyak yang nonton. Jadi live kita itu bahkan bisa jadi yang teratas gitu loh teman-teman, yang gak orang NASA, yang followers yang umum itu tuh bisa nonton kita juga. Nah teman-teman harus tap-tap gitu loh, kalau semakin banyak yang suka live-nya, maka itu nanti ranks-nya itu akan paling atas. Jadi live kita itu muncul juga di, tapi nggak ada yang like, nggak ada yang like, nggak ada yang tap-tap, nanti live kita tuh juga ada di bawah gitu. Oke, Banjarnegara hadir. Oke teman-teman, sudah karena kita hari ini jamnya di jam 2 lewat jam 2, janjinya sekarang udah jam 2 lewat 12. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan kita. Sekarang langsung Pak Windy. Oke. Ini pelatihnya mau dibuat. Kita nggak butuh Pak Amin. Jadi di sana macet. Di sini tuh kayak memang kayak gitu. Jadi apa? Live berakhir, menghubungkan bilang gitu. Tapi di sana lancar apa? Lancar kan? Soalnya di sini muncul pemberitahuan gitu. Live berakhir kan gitu. Kira tapi di situ bacanya live berakhir, menghubungkan ulang gitu. Wifi-nya tuh cek coba. Oh, kadang-kadang hilang wifi-nya, habis itu hidup lagi. Tapi di sana nggak macet kan? Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, Fatmi izin bertanya terlebih dahulu. Mungkin suara Fatmi terdengar kurang jelas, atau ngelek-ngelek atau gimana? Atau sudah bagus semua nih? Boleh dibantu komen ya? Oke, jelas. Oke, Kak Fadliya, terima kasih. Oke, Pak, ini izin undang bintang tamu spesial kita terlebih dahulu ya. Oke, mari kita undang. Gak bisa, gak nyalain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kenal namanya jadi. Thank you.
Iya, Mbak. Ya, sebentar kita coba ini pengaturannya. Udah nggak lindu gitu aja ya, nggak bisa soalnya. Oke, selamat sore Kak Yuni. Sore, suaranya kok kecil ya. Bagaimana kabarnya Kak Yuni hari ini? Bagaimana Kak buat para ciwi yang gak suka jamu, sini kumpul. Kenalin, ini tuh Rosvi, jamu modern khusus area kewanitaan. Siapa sih yang punya problem sebelum haid pasti muncul keputihan. Rosvi ini bisa membantu mengatasi keluhan masalah kewanitaan, misal keputihan, haid yang tidak lancar, bahkan nyeri haid. Cara buatnya juga gampang. Satu saset dicampur dengan 150 ml air dingin, lalu diaduk rata dan siap diminum. Kandungannya itu dibuat dari 100% bahan alami, mulai dari rumput Fatimah, manjakani, kunyit putih, dan juga kunci pepet dan daun sirih. Ini sudah halal MUI dan juga BPOM ya. Ada dokter konsultannya juga, jadi aman untuk remaja dan ibu menyusui. Rasanya agak asam sepet gitu, tapi lama-lama jadi manis. Cocok buat orang kayak aku yang gak suka jamu pahit. Diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Sehat bebas keluhan kewanitaan dengan Rosvi. Salam. Minuman ini adalah Rosvi. Aku biasanya rutin minum Rosvi ini 2 kali sehari karena untuk mengatasi nyeri head, head gak lancar, dan keputihan berlebih. Jadi, Rosvi ini adalah minuman yang biasa. Kami juga sesuatu kebanggaan ya Kak Yuni bisa menghadirkan Kak Yuni di episode 3 ini, karena teman-teman yang di sini pengen banyak belajar banyak dari Kak Yuni, bagaimana teknik Kak Yuni, bagaimana Kak Yuni prosesnya dari awal sampai akhir. Karena teman-teman semua pasti tahu yang namanya proses itu pasti ada naik turunnya. Nah, Kak Yuni itu sudah bergabung di NASA selama 5 tahun ya Kak. Berarti itu dari tahun berapa itu Kak? Ya. Bagaimana Mbak? Kakak bergabungnya di tahun berapa itu? Saya gabung di tahun 2017, September. Waktu itu saya gabung September 2017 Kakak. Jadi sekarang sudah sekitar 5 tahun saya di bisnis NASA ini. Masya Allah, semoga rezeki Kak Yuni semakin baik lagi ke depannya. Nah, amin. Banyak yang bertanya, apakah ibu yang kadang kayak gimana ya kok perempuan ikut bisnis udah di rumah aja? Jadi menurut Kak Yuni itu gimana nih arti penting
penting atau tidak jelas suaranya Mbak, coba. Oke. Suara Fatni sudah terdengar jelas, Kak. Permisi dulu. Marli, kasih keluar dulu. Ya. Oke. Ini sudah terdengar jelas suara Fatmi? Iya, alhamdulillah. Soalnya ada yang nangis di depan jadi. Jadi kencengan suara nangisnya. Oke. Fatmi bilang lagi. Nah, begini nih, Kak. Kita sharingnya kayak cerita seru-seru gitu aja ya, Kak ya. Karena biar nanti teman-teman juga dengarnya lebih ini gitu. Oke, teman-teman sembari kita ngobrol-ngobrol ini boleh teman-teman di kolom komentar berikan pertanyaan menarik juga boleh, nanti bisa kita baca mungkin, tapi nggak semua ya teman-teman, nanti kita pilih. Oke. Nah Kak, kan begini ya, zaman sekarang itu banyak tuh misalnya kayak ibu-ibu yang mau gabung bisnis gitu kan, terus mikirnya ngelakuin bisnis kan perempuan yang udah di rumah aja gitu. Nah kalau menurut Kakak pribadi nih, gimana sih arti pentingnya atau bagaimana perlunya bisnis ini bagi kakak? Selama kakak. Kalau bagi saya, ya bisnis itu sangat penting ya, karena gimana ya, kalau sekarang di zaman yang milenial ini kan banyak tuh laki-laki tuh yang biasanya kerja gitu kan, tapi mereka kan kadang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena memang yang apa ya, sekarang itu kan nggak kayak dulu ya, nggak kayak zaman dulu yang laki-laki kerja terus perempuan nggak kerja gitu kan. Kalau sekarang itu memang perempuan itu juga harus membantu gitu, membantu keuangan keluarga gitu. Itu kalau menurut saya ya. Jadi ketika suami kita itu misalkan lagi nggak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya, otomatis kita sebagai perempuan itu nggak boleh memojokkan suami kita gitu loh, nggak boleh oh kamu nggak mampu, kamu nggak ini gitu kan. Jadi kita itu harus membantu gitu, harus malah membantu dan jangan mempersulit suami kita gitu. Jadi kan sekarang apalagi di zaman milenial ini perempuan itu kan banyak kemauan gitu. Seperti kita harus minum ya terutama nih kita harus minum Rosvi lah misalkan ya. Rosvi itu kan harganya nggak murah ya. Kalau misalkan kalau di Jayapura itu harga konsumennya itu 250, harga membernya 165 gitu kan. Jadi kalau misalkan ke suami kita gajinya berapa? Misalkan 5 juta, kalau di Jayapura itu 5 juta itu misalkan bayar kontrakan itu sekitar 1.500.000 dengan listrik misalkan kalau punya keluarga. Itu kan sudah terpotong 3.500 gitu kan. Terus kita harus makan juga, makan gitu. Terus kita mau punya impian yang lain kan enggak ada jatahnya gitu. Kayak misalkan pengen motor, pengen ibaratnya pengen beli rumah, terus pengen ya pokoknya pengen beli skincare juga enggak ada jatahnya gitu. Nah, perempuan sekarang itu memang harus lebih apa ya, harus lebih berpikir luas gitu. Harus ini kan ibu-ibu rumah tangga, tapi kan sekarang banyak bisnis yang sudah bisa membuat kita itu jualan dari rumah, nggak harus keluar rumah, seperti itu. Kalau saya pribadi di Jayapura, kehidupan di Jayapura, ya memang kita harus berbisnis, karena bisnis itu fleksibel ya, kalau di NASA itu juga sangat fleksibel, misalkan kita masih bisa jaga anak gitu kan, masih bisa sama anak, terus juga bisa dapat uang. Lain kalau kita misalkan kerja di kantor gitu kan, nggak bisa jaga anak, seperti itu. Terus keuangan di Jayapura itu kan agak beda sama di Jawa gitu kan. Dan kebutuhannya pun juga sangat berbeda. Jadi kalau di Jawa mungkin kita nggak perlu ngontrak rumah, nggak perlu intinya kayak seperti di Jayapura. Kalau di Jayapura ini, kalau saya dulu pernah berpikir ya, sebelum saya memutuskan ngambil rumah ya, saya pernah berpikir nih, saya ini mau mandi saja ini sepertinya sih harus bayar gitu. Jadi kalau saya nggak kerja, otomatis kan suami kesini, saya kesini kan juga merantau. Sama-sama merantau. Jadi itu yang motivasi terbesar saya. Jadi kalau kita perempuan nggak punya bisnis, otomatis kita
kalau saya yang sering saya dengar dari motivator ya, kita itu jangan apa, kita itu sudah susah bikin susah orang gitu kan. Jadi harus kalau bisa itu ya bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti itu. Benar. Kan walaupun juga, ya kan juga kan ya. Orang, ya Kak. Kalau rumah tangga itu bukan mengharuskan suami saja yang mencari nafkah, tapi kan yang namanya rumah tangga itu kerjasama. Nah, kita juga sebagai perempuan, sebagai istri juga pasti perlunya kerjasama ya, yang namanya kerjasama kita bisa saling membantu. Nah, betul. Jadi apalagi dengan kondisi yang sekarang ya Kak, jadi wanita itu kayak harus memang multi talent ya, harus bisa gitu. Iya, betul. Kemudian Kakak ini udah bergabung di Mesra selama 5 tahun. Nah, jadi awalnya nih Kak, Kakak memutuskan pertama kali bergabung itu kenapa? Mana tahu nih nanti ketika Kakak ternyata ada musibah atau ada apa terus termotivasi atau bisa sharing sama teman. Jadi cerita singkatnya tuh gimana sih pas awal pertama kali Kakak kenal NASA gitu? Awalnya sih awalnya memang pernah berpikir gitu ya, karena sering nonton di YouTube, sering ada pernah lihat postingan Crystal Egg ya, dulu kan terkenalnya Crystal Egg. Jadi sebetulnya pernah berpikir, oh ya saya ini harus, ya memang mindsetnya itu harus, saya kalau pengen punya rumah, pengen punya motor dengan ibaratnya, dengan cepat ibaratnya toh, saya nggak bisa nih kerja yang seperti ini terus gitu. Ya suami udah kerja kan, suami saya kan kerjanya pangkas rambut gitu kan, penghasilannya ya lumayan, lumayan di sini ya ibaratnya. Saya juga, tapi saya berpikir kalau saya punya simpanan 2 juta dalam 1 bulan, otomatis saya nggak bisa beli rumah dalam waktu yang singkat, ibaratnya seperti itu. Saya nggak mungkin juga beli motor seperti itu kan. Nah, akhirnya kok tiba-tiba itu kita itu ada sharing-sharing lah para alumni SMA ya. Saya ketemu dengan upline saya itu Mbak Kunnah ya, Mbak Kunnah Datun Arifa yang upline langsung saya, sponsor saya. Itu beliau itu WA saya, Mbak, gitu kan habis ngomong nih di grup alumni gitu. Pas dia japri saya, Mbak Yuni kalau mau beli produk NASA WA saya gitu kan, hubungi saya. Lah saya dari situ saya bertanya, itu produk NASA itu produk apa? Sebelumnya kan saya memang nggak pernah nih ini di bisnis gitu kan, nggak pernah terjun di dunia bisnis. Sebetulnya pengen, tapi bisnis apa gitu kan, bingung gitu. Nah akhirnya setelah itu setelah itu saya sama Mbak Kuna itu ditawarin begitu, saya beli. Awalnya saya beli pasta gigi sama Crystal Egg gitu kan. Tapi kok saya itu ini kayak tertarik gitu loh, kayak pasta, pakai pasta gigi NASA-nya itu bagus gitu. Akhirnya saya menawarkan diri sama upline saya, Mbak, saya ingin gabung, gimana caranya gitu. Padahal sebelumnya saya pernah ditawarkan, tapi Kak, saya itu kayak lebih serak sama upline saya itu gitu, karena teman gitu kan. Jadi akhirnya saya gabung di upline saya waktu itu 2017 itu ya, September ya. Jadi dari situlah saya semakin apa ya, semakin nyimak di grup, semakin banyak pelatihan-pelatihan yang positif. Dan saya tuh selalu melihat upline saya yang membina saya itu adalah Ibu Sulastri ya, yang ngebina saya sampai bisa menjadi. Biasanya kan ada nih upline yang sponsornya, tapi yang ngebina itu upline atasnya lagi gitu. Jadi saya dibina oleh upline atasnya saya lagi sampai saya menjadi stokis akhirnya ya. Nah, dari situ saya selalu nyetok barang. Walaupun saya belum stokis, saya selalu belajar untuk nyetok barang. Karena kan kondisi di sini sama di Jawa itu mungkin berbeda ya. Jadi saya itu kalau misalkan ada orang mau beli, itu harus ada barangnya. Di Jayapura itu seperti itu. Jadi kalau misalkan bilangnya nanti ya PO itu tidak akan jadi beli. Atau itu hanya karena ini Kak barangnya nanti seminggu lagi datang, nanti jadi mengundur niat ya jadinya gitu. Enggak akan beli. Nanti kalau sudah dihubungi lagi nanti dia akan beralasan, "Oh, maaf enggak jadi, uangnya enggak ada." Ya pokoknya banyak lah gitu. Jadi sudah tahu teknisnya seperti itu, berarti harus ada stok dulu baru ditawarkan seperti itu. Ada barang ntar ditawarin gitu kan. Jadi mungkin daya tarik mereka pengen produk kita itu lebih tinggi gitu. Oke. Iya.
Jadi kakak udah pertama karena teman ya kak ya, alumni ya waktu itu ya, alumni terus sharing-sharing. Ya. Nah, kan kakak udah bergabung nih sama NASA, kenal sama produk Rosvi-nya nih gimana nih? Bisa sampai kenal sama produk Rosvi nih khususnya. Soalnya yang nonton nih pada sahabat Rosvi semua nih kayaknya nih. Biar itu ya, ada yang bilang biar jualan Rosvi-nya laris gimana kak. Jadi ya ketemu Rosvi itu awalnya ada konsumen saya yang pakai. Awalnya saya belum pakai Rosvi, saya pakainya Crystal Egg ya. Kan orang tuh kan beda-beda gitu kan. Tapi memang biasa orang tuh belinya satu paket Rosvi sama Crystal Egg. Jadi awalnya itu ada konsumen tetap saya yang minum Rosvi. Dan dia memberikan testinya gitu. Gimana pakai Rosvi itu gini mbak, katanya bibir vaginanya itu bagus, keset, terus tapi dia lembut gitu, bukan kayak Crystal Egg yang nanti sempit sekali gitu kan. Jadi kalau Crystal Egg pakainya itu jangan setiap hari, tapi kalau Rosvi minumnya harus setiap hari gitu. Jadi ada konsumen, apa ada memang member ya, sudah saya jadikan member, itu selalu beli Rosvi memang. Jadi dari situ karena penasaran ya saya selalu minum juga akhirnya. Saya karena penasaran awalnya ya. Nah setelah saya pakai ternyata ya memang bagus. Itu bisa membentuk ya payudara, terus bisa membentuk bokong. Dan banyak testi dari teman-teman saya yang lain yang udah stokis. Yang juga member-member karena sering ngomong Rosvi, akhirnya mereka juga beli. Dan memang ada yang dia sudah punya anak dua ya, downline saya yang udah stokis itu Mbak Maria ya. Beliau itu sudah punya anak dua, dulu meneteki, tapi teteknya itu bagus bulat gitu. Jadi mempengaruhi. Jadi itu setelah ditanya katanya minum Rosvi seperti itu. Jadi minum Rosvi katanya rutin setiap malam. Jadi kan kalau di tulisannya kan dipakainya kan minumnya dua kali. Jadi dia itu minumnya satu kali saja setiap malam. Tapi rutin seperti itu. Kalau nggak rutin itu juga kurang maksimal. Benar. Jadi sama juga dengan produk lain yang nggak rutin ya pasti hasilnya nggak begitu amat gitu ya, nggak terlihat. Iya betul. Jadi awalnya ada konsumen yang beli, akhirnya kayak mencoba karena memang benar ya kak. Dan yang Fani dengar sebelum kalau kita mau menjual barang, kita harus mencoba dulu ke diri kita agar konsumen itu lebih yakin. Karena kalau kita bicara cuman omong kosong, kita nggak nyoba dulu, kita nggak tahu itu manfaatnya apa, rasanya dan gimana. Oke, kemudian. Nah, ini nih yang menarik nih teman-teman dari Kak Yuni. Jadi Kak Yuni itu lebih fokus ke marketingnya door to door ya Kak ya, pintu ke pintu. Karena ada mungkin beberapa teman-teman yang bisa menggunakan fasilitas online di tempatnya masing-masing, tapi kurang, karena kan semua kemampuan orang gak sama semua ya Kak. Mungkin ada beberapa orang yang gak bisa tuh secara online, gimana ya, bingung cara buat caption menarik, udah ikut seminar ini itu, udah sering gitu. Tapi kadang ya memang yang namanya kemampuan, ya kita bisa belajar, tapi namanya kemampuan itu gak sama. Nah mungkin Kak Yuni di sini bisa berbagi bagaimana sih cara kakak untuk marketing kakak itu door to door gitu. Nah yang paling itu apa? Dengan kiat melipat jarak. Jadi banyak yang ini nih Kak, banyak yang kepo nih. Door to door tuh maksudnya kan bertemu langsung gitu ya. Ya. Ya itu memang saya itu sukanya door to door ya. Karena memang saya itu apa ya, mungkin ada kekurangan yang ibaratnya itu kalau ketemu itu saya bisa lebih. Nih, kalau nyimak sesuatu, kalau ketemu itu bisa lebih masuk gitu loh. Kalau cuman online kadang itu kurang masuk. Dijelaskan online, dijelaskan lewat HP itu kadang kurang masuk gitu. Jadi saya itu walaupun ngebina ataupun saya sering belajar ke upline tuh biasanya saya sering door to door. Jadi ketemu langsung seperti itu. Jadi kalau masalah saya ke Jawa biasanya ya pergi belajar ke upline ya, itu kadang itu kalau dulu ya sebelum pandemi itu kadang itu dalam setahun tuh 3 kali atau 4 kali ya seperti itu. Karena apa ya, kayak ada magnetnya tersendiri ketika kita ketemu sama upline, ketika kita ketemu dengan kita belajar langsung, itu ada magnetnya tersendiri. Kadang itu ketika saya ada di Jawa
ya. Apa mungkin juga ada barokahnya orang tua, karena ke Jawa itu kan ketemu orang tua juga ya. Dan dapat barokahnya upline, guru kan bisa ketemu di sana semua. Jadi itu intinya itu pasti di belakang tuh banyak yang order seperti itu. Jadi kayak banyak yang order kalau misalkan kita itu lagi belajar begitu. Jangankan belajar ke Jawa, ketika saya mengadakan KDI di Jayapura pun, itu biasanya itu banyak sekali yang order tuh kalau pas lagi acara itu. Saya heran di situ ya, saya tuh berpikir berarti ini magnetnya. Jadi memang ada magnetnya tersendiri ketika kita belajar, seperti itu. Bahkan sharing-sharing di grup pun, biasanya itu ada saja yang datang ke stokis gitu. Kalau pas lagi sharing-sharing di apa, kan setiap malam kita sharing-sharing di grup, itu biasanya ada. Yang penting kita nyimak. Jadi sama kalau di kantor kan kita harus pergi ke kantor. Tapi kalau di NASA tuh mungkin kerjanya kita ya yang penting mau belajar, nyimak, seperti itu. Terus untuk pembinaan juga saya biasanya juga suka door-to-door. Jadi suka ketemu langsung sama downline. Seperti itu ya, mungkin katanya Mbak Fani tadi, tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi kalau kita sukses, ya kita harus melakukan yang tidak pernah orang lakukan. Seperti itu. Jadi kalau bagaimana Mbak? Jadi kayak ini kan lebih ke datang konsumen, bertemu sama konsumen langsung, daripada misalnya kakak kayak online gitu, entah lewat Shopee, lewat TikTok gitu kan. Karena untuk teknik kakak sendiri di Jayapura itu marketingnya lebih ke datang langsung atau bertemu langsung dengan konsumen gitu. Biasanya ketemu langsung. Biasanya kalau saya pribadi ketemu langsung, tapi kebanyakan kalau downline itu online. Kalau downline. Tapi kalau saya pribadi itu biasanya ketemu langsung. Karena memang sudah, mungkin sudah banyak orang tahu, jadi orang tuh biasanya juga sudah datang ke toko, seperti itu. Ya pokoknya ketemu orang itu selalu ditawarkan. Nah, itu kan untuk orang yang sudah pernah Kak Yuni ketemu gitu, dan bisa diibaratkan jadi langganan. Nah, gimana nih Kak Yuni untuk secara offline-nya gitu? Kak Yuni ini belum kenal nih, misalnya ada di tetangga yang ini, Kak Yuni belum kenal, apa Kak Yuni datang gitu memperkenalkan NASA atau bagaimana? Mungkin yang belum tahu ya, gitu. Kalau belum tahu, belum kenal gitu ya. Atau sudah kenal tapi maksudnya pengen datang ke situ untuk menawarkan gitu. Ya. Seperti itulah, dua-duanya. Nah, ya. Yang udah tahu juga. Jadi kalau ada orang misalkan kita sudah kenal, terus orang itu kan biasanya kan sebetulnya kadang tuh penasaran dengan produk kita, tapi kan kadang ya malu atau mungkin malu bertanya, apalagi ini kan Rosvi ini kan untuk Miss V gitu kan. Jadi kan ya biasanya ya saya datangin nanti keluhannya saya tanyakan, seperti itu. Jadi ibaratnya itu harus cerita dulu, harus ada cerita dulu gitu, nanti dia itu apa ininya, terus saya juga memberikan pancingan untuk mereka itu mau bercerita tentang keluhannya gitu. Jadi ya biasa yang saya tawarkan itu, kalau masalah Miss V ya memang Rose V sama Crystal Egg andalannya ya. Jadi dia itu saya berikan pilihan, mau Crystal Egg atau Rose V, mau yang diminum apa yang mau yang dioles. Kalau Rose V itu ya saya kasih tahu kalau resmi itu bisa untuk pembentukan juga bagian-bagian intim wanita, terus bisa bibir vaginanya bisa kenyal, terus juga enak gitu kan. Terus intinya itu juga minumannya itu enak gitu, kayak jus gitu. Terus kalau Crystal Egg itu, saya kasih seperti ini, cuman dioles, terus ini, terus bisa lama gitu, habisnya gitu. Jadi memberikan sebuah pilihan seperti itu. Terus kadang tuh mereka maunya ya dua-duanya. Tidak. Bagaimana Mbak? Ada kelebihannya di setiap produk masing-masing. Nah, setelah Kak Yuni mengetahui juga, nah, ada nih beberapa kadang, kalau kita itu kan mental juga ya Kak, kalau bisnis itu mental harus kuat juga ya. Karena kadang-kadang kita tuh mudah kecewa kalau ditolak sama customer kita. Gimana nih cara Kakak? Karena banyak nih teman-teman yang
bingung, kak saya tuh orangnya mudah sakit hati kak, kadang kayak kesal gitu, ditolak sama customer, gimana sih cara kayak menghilangkan mindset atau pikiran kita biar kita tuh gak mudah kecewa, karena kita tahu itu bukan rezeki kita. Kalau masalah mindset seperti itu, ya memang kita itu, apa ya, ya nggak usah dipikirin gitu. Kalau memang, kan memang setiap jualan itu sudah ada resikonya gitu kan. Sudah, misalkan nih ketika kita jual, terus mereka tidak jadi beli gitu ya, atau mereka bilang ini mahal, ini, ya kita jelaskan dulu. Kalau memang mereka sudah nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Dan mindset kita ya terus menjual lagi gitu. Pokoknya, apa ya, nggak perlu dipikirkan intinya. Jadi kalau misalkan terpikir terus, bawa tidur saja. Jadi nggak perlu mikir gitu. Jadi ibaratnya ketika kita, apa ya, ketika ditolak ataupun itu sudah hal biasa gitu loh. Ketika kita ditolak konsumen, terus ditolak member, itu hal biasa. Dan kita bisa ibaratnya berpikir positif gitu. Ketika kita ditolak, jadi itu pasti nanti akan dapat lagi yang lebih banyak gitu. Jadi selalu berpikir positif. Kalau misalkan, kalau kita itu berpikir negatif terus, seolah-olah ibaratnya itu adalah konsumen saya misalkan. Jadi harus beli ke kita gitu. Itu nggak bisa. Jadi kita tertekan sendiri nantinya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, ya intinya berbuat kebaikan nggak harus dibalas dengan kebaikan gitu. Jadi intinya apa yang kita lakukan, yang penting niatkan dengan baik, ingin bermanfaat untuk orang lain, supaya keluarganya dia harmonis, supaya ibaratnya kalau di dalam Rosvi ya, supaya dia juga bisa tubuhnya bagus, seperti itu. Tetapi kalau tidak beli, berarti ya bukan target kita, dan juga bukan rezeki kita, dan kita bisa jadi nanti akan dapat rezeki dari orang lain, seperti itu. Mungkin lebih kayak ada rasa ikhlasnya, ada rasa syukurnya, ya. Jadi kita nggak harus orang lain untuk bergabung, karena memang ya sudah, berarti bukan rezeki kita. Tinggal pasang mindset kita. Tuhan itu ngasih pintu rezeki itu nggak satu. Mungkin dari si B, dari si C, masih punya rezeki yang lain. Jadi nggak perlu harus takut ditolak konsumen, karena yang namanya bisnis pasti seperti itu. Nah, kemudian nih Kak Yuni, ada nih teman-teman yang nanya juga, kak gimana Kak Yuni cara jawabnya kalau misalnya kayak kita nawarin Rosvi nih kak, terus customer bilang gini, maaf kak gitu. Tuh, jadi kita caranya gimana gitu? Soalnya ada yang nanya nih, kak jawaban yang tepat untuk customer yang bilang produk Rosvi itu mahal gimana? Jadi kan tak beli gitu. Ya kan kalau mahal itu kan berarti kan berkualitas. Jadi kalau orang yang cerdas itu biasanya akan berpikir yang mahal itu yang berkualitas. Jadi kalau ada yang bilang mahal ya dibandingkan dengan apa dulu gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan, sebetulnya banyak loh produk yang lebih mahal daripada Rosvi yang untuk Miss V. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak berkualitas, ya otomatis itu akan terasa mahal gitu kan. Terus kalau misalkan ada orang yang begitu juga, ya kita bandingkan. Misalkan nih, Rosvi itu kan diminum, terus kita bisa membuat apa, misvi kita bagus, terus keuntungan kita banyak, ya otomatis kita akan berpikir murah kalau kita berpikir banyak manfaatnya. Tapi kalau kita kalau orang itu berpikir itu tidak ada manfaatnya, pasti akan terasa mahal gitu. Jadi sebetulnya itu bukan target juga. Kalau orang lebih suka Rosvi karena diminum, terus juga ya kalau orang yang paham memang lebih bagus yang diminum daripada yang ini gitu. Diminum tuh kan enak gitu. Terus padahal selalu kadang tuh kan dibandingkan dengan Crystal Egg ya. Saya bilang kalau mau yang lama, kalau mau yang lama pakai Crystal Egg, saya bilang begitu. Kalau Rosvi memang diminum itu kalau diminum satu hari dua kali itu 10 hari sudah habis.
cantik itu terus nanti lama habisnya ya. Tapi ya memang kalau dipakai setiap hari juga keset sekali, jadi juga dipakainya itu satu minggu mungkin dua kali seperti itu. Tapi kalau Rosvi ini manfaatnya beda lagi. Jadi mungkin sama-sama untuk Miss V, tapi ada bedanya juga, ibaratnya kayak bisa membentuk payudara, bisa membentuk apa bokong seperti itu. Jadi kalau kita hanya melihat satu sisi saja untuk Miss V, otomatis mereka itu kurang tertarik gitu. Jadi memang harus menjelaskan detailnya seperti itu supaya mereka berpikir oh ini ternyata banyak manfaatnya gitu. Kalau dipikir tidak ada manfaatnya ya otomatis terasa mahal. Sama-sama untuk Miss V kok mahal yang ini gitu kan. Karena sekarang sudah banyak ya Kak produk-produk wanita. Minuman pun juga sudah banyak Kak. Itu yang bersuyuk. Di TikTok banyak itu yang minuman kewanitaan juga, di Instagram juga, di Facebook juga. Nah, kita tuh juga sebagai konsumen harus cerdas-cerdas juga dalam memilih produk seperti yang disampaikan Kak Yuni tadi. Kita harus lihat dulu harganya segini, kualitasnya bagaimana. Jadi, jangan bilangnya mahal tapi nggak tahu kualitasnya gimana. Nah, gitu. Jadi Rosvi itu udah BPOM. Nah, jadi teman-teman yang merasa mungkin keluhan kewanitaannya berat untuk diceritakan pun ke teman yang ini juga berat gitu kan. Jadi bisa langsung ke nomornya Rosvi, nanti akan dibantu sama dokter sama admin-admin Rosvi juga untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian banyak nih Kak. Sambil baca pertanyaan boleh juga offline. Kalau saya pribadi, saya lebih banyak dapatnya offline. Kalau online saya kebanyakan online karena kan semua orang skillnya beda-beda ya. Saya jujur saya itu kurang bisa kalau menjual, tapi kalau ibaratnya kalau jual online ya, karena saya itu bikin konten apa kadang itu ya saya seadanya saja gitu. Kadang ribet gitu, gitu pikir saya. Harus update terus itu ilmunya, harus update terus kayak jual di market plus itu memang harus terus-terusan ngupdate gitu. Jadi kan kayak kadang kurang waktunya saya untuk belajar yang offline menjual. Maksudnya kayak ngedit-ngedit produk gitu. Tapi kalau offline itu memang setiap ketemu orang tuh biasa saya closing gitu. Karena ya kadang itu biasa orang-orang datang ke stokis, itu dia mau beli apa gitu ya. Biasanya saya tawarkan yang lain. Pasti mereka itu akan mendengarkan omongan kita. Jadi kita kan menjual. Jadi kita itu tahu sebetulnya kan siapa ini untuk ini gitu. Jadi kalau ditanya nih antara Rosvi sama Crystal Egg yang bagus yang mana? Bagusnya itu dua-duanya Mbak, karena kalau Rosvi itu kan dari dalam, kalau Crystal Egg dari luar. Seperti itu. Jadi kalau untuk paket hamil misalkan ya, ya harus dua-duanya seperti itu. Jadi intinya itu pokoknya kalau online itu insya Allah kalau online itu biasanya selalu closing. Setiap ketemu orang mau tanya apa biasanya closing gitu. Jadi, kalau kita offline itu lebih mudah mengambil hati orangnya ya kayak, karena kita kan langsung berjumpa gitu kan. Jadi kita bisa sekalian menawarkan produk-produk yang lain juga, mana tahu yang kita tawarkan itu juga punya permasalahan kesehatan yang lain lagi. Betul. Kita bisa tahu juga nih orang itu sukanya yang mana gitu kan, kelihatan gitu kan. Tapi kalau online memang
kita itu kurang ini, maksudnya nggak tahu gitu orang itu sebetulnya suka nggak, kadang tiba-tiba diblokir gitu kan karena kita salah bicara atau apa, karena nggak sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Oke, jadi banyak yang teman-teman mungkin bisa ambil ilmunya kalau misalnya teman-teman di sini agak kurang sedikit ingin secara online-nya, boleh dipakai teknik Kak Yuni, boleh langsung datang, bertemu, kita kayak curhat gitu ya Kak jadinya ya, kalau sama konsumen itu, kamu punya masalah apa, nanti dia cerita-cerita, ya sepandai diri kita, bagaimana caranya kita bisa menarik hati konsumen. Nah, ya, kalau offline memang nggak bisa kita nodong, kamu beli ini gitu, nggak bisa, memang harus kita itu, maksudnya kita dulu cerita, tapi nanti, dia akan cerita juga gitu. Nah, setelah dia cerita, baru kita menawarkan yang paling cocok dari NASA gitu. Jadi otomatis teman-teman, kalau kita ingin menawarkan satu produk tersebut, karena di situ kan posisinya kita sebagai konsultan yang akan konsultasi dengan konsumen kita. Jadi teman-teman mungkin yang berniat atau yang berkeinginan closing Rosvi-nya semakin banyak. Semoga Kak Yuni closing Rosvi-nya setelah live ini meningkat ya, Kak. Amin. Amin, 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 amin. Semuanya teman-teman juga mudah-mudahan closing banyak. Amin. Jadi mungkin teman-teman yang ingin closing Rosvi-nya lebih meningkat, mungkin bisa lebih sering pantau sosial media. Kalau yang suka-suka online, pantau sosial media Rosvi. Karena di Rosvi itu nanti kita bakalan ada live juga, bedah produk. Mungkin nanti di jaringan, teman-teman yang sudah stokis, punya jaringan. Nah, Rosvi juga bakalan bisa mengisi live di grup Facebook, live jaringan. Nanti kita akan bedah produk, atau teman-teman bisa request, misalnya mau bahas promil bersama Rosvi, bisa request, nanti kita akan bahas. Misalnya mau bahas ISTA bersama Rosvi, boleh juga. Jadi, itu nggak bayar ya teman-teman ya, gratis. Jadi, teman-teman kalau semangat belajarnya, kita pun juga akan semangat berbaginya. Oke. Okay. Jadi Kak Yuni tadi udah jelasin juga gimana sama Rosvi-nya, kelebihan dari Rosvi-nya juga. Nah, kalau misalnya menurut Kakak untuk testimoni produk sendiri, Kakak juga udah lihat dari konsumen-konsumen ya, Kakak sendiri juga udah. Nah, kalau menurut Kakak nih produk Rosvi itu bagaimana peluang bisnisnya dan closing-nya di khususnya di stokis Kakak gimana selama ini di Jayapura? Kalau peluang bisnisnya menurut saya sangat luar biasa ya, karena Rosvi ini sangat membantu sekali ya. Dan sudah banyak sekali memang testinya. Dan di stokis saya pun itu menurut saya saat ini produk yang paling laris itu memang Rosvi. Ya pokoknya nggak pernah nggak laku lah, intinya nggak pernah expired kalau Rosvi. Nggak pernah expired, nggak pernah nggak laku gitu. Pasti itu ada saja, setiap bulan tuh pasti ada banyak Rosvi itu keluar gitu. Jadi setiap saya belanja itu kalau lewat SC itu biasanya banyak yang Rosvi, ambil Rosvi itu. Jadi memang juga ada apa, ada member-member yang memang minum Rosvi dan juga banyak tes. Jadi akhirnya itu memang banyak. Dan itu satu bulan kan bisa dua kali kan belinya, seperti itu. Tergantung mereka mau minum lagi atau tidak. Kalau mereka udah cinta sama Rosvi, udah tahu khasiat sehatnya gimana, pasti pada setia sama Rosvi. Nih kak, yang di sini nih banyak nih kak yang sudah minum Rosvi 2 tahun, alhamdulillah promil, banyak testimoni mungkin yang teman-teman bisa. Nah untuk teman-teman yang kurang testimoninya mungkin dari grup sharingnya, bisa dari Instagram Rosvi. Instagram Rosvi banyak menyediakan testimoni dari seluruh konsumen Rosvi, jadi nggak dari teman-teman sekalian, bisa dari kami juga, karena kami juga banyak. Nanti teman-teman tinggal follow Instagram Rosvi, NASA underscore Rosvi official, bisa dari teman-teman. Jadi Kak Yuni, selama kakak bersama Rosvi ini, alhamdulillah closing banyaknya Rosvi. Mudah-mudahan bulan depan juga Rosvi bisa closing lebih banyak lagi di tempat kakak. Itu produk andalan. Pokoknya Crystal X sama Rosvi itu produk andalan di stokis saya. Ya pasta gigi, terus kayak triple C gitu, itu produk andalan.
Jadi tuh biasanya banyak sekali yang order. Nah, tadi kita berbicara kalau misalnya kayu ini di Jayapura itu lebih ke utop banget. Sini ada beberapa. Bagaimana? Kalau kakak misalnya di Jayapura lebih ke nyetok barang. Nah, ada di sini beberapa teman-teman yang nanya, kak gimana sih kak untuk modal nyetok barang itu kenapa harus berani? Soalnya saya masih takut-takut kak, kalau nyetok barang nanti takut gak habis, nanti malah expired kan rugi ya kak ya. Inginnya mau untung gitu. Gimana nih kak tekniknya katanya gitu. Emang apa ya, nggak usah mikir itu dulu gitu loh, nggak usah mikir nanti takut expired, takut rugi, takut ini itu, namanya ya kalau takut ya nggak akan bisa gitu. Jadi kalau mau nyetok itu ibaratnya kita nih ya kan di NASA itu kan kita itu ibaratnya tergantung bagaimana kerja kita nih, bagaimana kita nyetok barang, bagaimana kerja kita itu akan membuat kita itu lebih ini gitu. Tapi kalau kita mau nyetok barang saja takutnya, ini kan barang nih andalan utama kita. Jadi kalau saya itu, saya jujur kalau nggak punya stok barang itu saya stres. Jadi kayak pikiran gitu. Tapi kalau punya barang, walaupun nggak punya uang ya, karena saya yakin sebentar lagi nih pasti ada yang beli gitu. Kalau punya barang banyak, stok banyak, walaupun nggak punya uang itu saya enak saja, enteng saja gitu. Kalau misalkan nggak punya barang itu yang nanti kalau ada orang beli begini, bingung gitu kan, mau langsung closing bingung, nggak ada barangnya gitu. Jadi memang harus ditanamkan mindset ini kalau kita itu kan, kita ini bisnis itu ya memang harus punya stok barang gitu. Kita harus memantaskan diri, pengen jadi stokis, pengen bisnisnya lancar, pengen banyak yang beli gitu ya, memang harus ada fisiknya, harus punya stok gitu. Kalau kita gak punya stok barang terus kita hanya jualan saja ya otomatis itu magnetnya kurang. Yang nomor satu itu magnet penjualannya kurang gitu kan. Terus nanti juga ketika ada orang beli pengen lihat langsung itu gak ada stoknya, seperti itu. Atau kita mau posting-posting di apa namanya, di sosial media misalkan, kan kita nggak punya stok barang kan, intinya nanti malah oh mana stoknya kok nggak ada gitu kan. Jadi ya memang harus tanamkan di dalam pikiran kita itu kalau stok barang itu sangat penting gitu. Jadi ada magnetnya tersendiri, terus nanti tiba-tiba itu ada saja yang beli. Itu yang biasa saya terima gitu loh. Jadi kalau punya stok ya, kalau punya stok itu biasanya kayak datang sendiri. Karena kan yang mendatangkan pembeli itu kan Allah. Allah itu sudah tahu loh kalau kita itu nyetok barang, pastinya oh iya ini serius gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya stok ya otomatis kan mau didatangkan juga nanti apa konsumennya kecewa gitu. Jadi malah tambah nggak beli lagi. Nanti oh nggak, di situ nggak punya stok, jadi nanti beli yang ada stoknya saja kan gitu. Setiap jadi stok nanya. Barang itu senjata. Tapi nunggu seminggu. Bagaimana? Gitu.
kelamaan ya kak ya? Tapi nunggu iya, sini. Kelamaan. Oh, gitu kan. Biasanya itu yang seri, yang saya lakukan ya, kalau di Jayapura itu sudah akhirnya itu. Nah, jadi ibaratnya kalau mau biasanya sih pernah juga kehilangan produk senilai 10 juta di kapal gitu. Dan alhamdulillah diganti separuh gitu ya. Pernah juga dari JNT gitu ya. Kendala-kendalanya seperti itu, tapi memang enggak pernah menguburkan semangat saya gitu, nggak pernah. Jadi saya selalu yakin itu, oh kalau saya itu dikasih ujian berarti Allah itu sayang sama saya dan nanti akan digantikan yang berkali-kali lipat gitu. Terus ya kalau itu, kalau misal itu kalau masalah tentang perjalanan barang lah ibaratnya ya. Terus ya kadang pernah sih, namanya kita dalam bisnis tuh pernah naik turun gitu kan ya. Pernah juga stok borok apa ketika ada mungkin kebutuhan yang di luar dugaan. Ya pernah juga nanti uang produk itu udah gak dibelanjakan ke SC sehingga ibaratnya kita nanti stoknya semakin menipis. Nah di situ sudah yang akan menjadi pikiran gitu kan, jadi kendala ibaratnya. Ya berusaha gimana, pokoknya berusaha bagaimana sekiranya stok itu bisa kembali lagi gitu. Bagaimana apa ya, intinya dapat uang nanti dicicil lagi untuk nyetok lagi gitu. Dari dulu itu sebetulnya waktu saya... jadi stokis, awalnya itu sebetulnya modal saya kan 20 juta. Awalnya kan memang 30, tapi yang 10 juta itu harus saya pinjam gitu. Jadi harus diganti dalam waktu 1 bulan. Jadi saya anggap tuh bukan modal lah ibaratnya. Jadi saya ganti, terus yang 20 ini saya putar. Jadi awalnya 20 juta itu bisa waktu tahun 2019 ya waktu itu sampai sekitar 300 juta stok saya di stokis. Itu dari kayak keuntungan saya, terus dari ininya saya itu semua saya putar seperti itu. Dan ya sekarang mulai menipis lagi nih, bulan kemarin saya alhamdulillah sudah beli rumah ya, terus saya jadikan kos-kosan di belakang, itu ambil uang produk juga untuk bikin ini. Dan sekarang tuh mulai mengembalikan lagi. Jadi ya jadi kan ibaratnya biar ada untungnya juga kan, supaya ada kelihatan lah apa yang saya lakukan selama ini gitu. Jadi ya kalau dibilang kendala itu ya banyak sekali ya, dalam pembinaan juga ada ya, tapi tidak apa ya, tidak terkait sih, maksudnya kayak kalau mau diingat tuh nggak ada gitu, kayak lupa kalau ditanyakan kendala. Tapi kalau yang seneng-senengnya itu saya ingat. Kayak ibaratnya kalau ngebina downline, terus nge-nyetok barang tuh saya senang. Jadi setiap juga biasa nulis, kayak kalau di NASA kan ada marketing langit nih, yang biasa diajarkan oleh upline saya gitu kan. Itu sering saya nulis memang, jadi nyetok barang itu mudah gitu, belanja itu mudah gitu. Itu karena saking berpikirnya kalau stok barang itu penting gitu. Kalau nggak punya stok, itu jadi memang mau closing juga kadang susah. Benar. Jadi itu juga ada yang tanya gimana caranya ngatur keuangan. Iya, apa tadi kakak udah ceritain kendala ya kak, yang namanya kendala itu termasuk salah satu ujian kita dalam berbisnis, kayak kakak tadi bilangan produk mungkin permasalahannya di pengiriman ya kak ya, sampai hilang begitu. Nah otomatis kan di situ permasalahan keuangan jadi bermasalah ya kak ya. Nah kebetulan nih kak Fadlia tuh nanya gimana caranya mengatur keuangan ala kak ini. Ya kalau ngatur keuangan tuh sebetulnya saya tuh orangnya nggak terlalu pusing ya kalau masalah uang ya. Tapi kalau nggak ada uang juga pusing. Jadi saya tuh ibaratnya target saya yang utama saya itu bisnis NASA ini. Jadi gimana caranya saya itu, jadi saya tuh nggak pernah mikir ini. Jadi uangnya itu setiap hari dapat berapa itu langsung saya belanjakan. Terus saya cuman pakai untuk saya beli untuk intinya makan setiap harinya. Jadi misalkan nih satu hari dapat 2 juta dari NASA gitu. Itu semua saya larikan ke produk. Nanti cuman saya ambil tuh 100 atau 200 ribu untuk beli untuk konsumsi seperti itu. Jadi itu saja yang biasa saya lakukan gitu. Jadi saya nggak banyak mikir gitu, nggak banyak mikir ini harus gini nggak. Jadi ya pokoknya stok barang saya banyak, ya harus itu sudah yang saya lakukan gitu. Jadi ketika misalkan kadang itu kan orang tuh,
Jadi dari dulu sampai sekarang itu saya nggak terlalu banyak perhitungan uang. Jadi kalau ada uang berapapun saya untuk stok gitu. Terus saya cuma ambil uang untuk konsumsi seperti itu. Jadi berapapun, jadi uang di bisnis NASA itu selalu saya putar gitu. Jadi dari situ sudah saya ibaratnya dari dulu itu muter uangnya di situ gitu. Jadi bisa beli ini, itu ya karena kadang itu kalau misalkan pas mau beli apa ya saya ambil uang produk karena memang sudah diinvestasikan semua ke produk seperti itu. Jadi teman-teman yang penasaran gimana cara Kak Yuni mengatur keuangannya, sudah dijelaskan sama Kak Yuni. Mungkin bisa diterapkan ke teman-teman yang mungkin ada problem keuangan yang bisa teratasi. Dan teman-teman di sini belum, ini ya ada mungkin teman-teman umum ya yang belum tahu NASA, yang belum tahu Rosvi, boleh tanya-tanya langsung sama Kak Yuni, ini bisa di kolom komentar. Nanti boleh banget bergabung sama bisnis NASA. Karena yang telah kita dengerin tadi, gimana manfaat-manfaatnya, gimana keuntungan-keuntungannya bergabung di bisnis NASA, sudah sangat jelas dijelaskan Kak Yuni. Nah, untuk kendala, yang namanya kendala itu pasti ada. Nah, Kak Yuni ini khususnya dia lebih ke magnet stok produknya luar biasa. Wah, keren nih Kak. The power of stock. Banyak juga nih, berarti teman-teman di sini yang ini ya, yang marketingnya kayak Kak Yuni, produk stoknya tuh lebih mantap gitu ya, lebih bagus gitu. Terima kasih ilmunya Kak Yuni, sangat bermanfaat dari Kak Triharni nih Kak Yuni. Amin. Semoga teman-teman di sini yang nonton juga dapat menambah ilmunya, dapat semangat lagi, kemudian bisa closingnya juga semakin banyak. Nah, dari Kak Yuni nih, pesan untuk yang mau berbisnis atau yang sedang berbisnis khususnya di NASA. Gimana nih pesan Kak Yuni nih? Untuk teman-teman mungkin yang udah bergabung dan yang belum bergabung. Kalau yang sudah gabung ya, jangan pernah menyerah ya untuk kalau untuk yang member NASA ya jangan pernah menyerah karena memang bisnis NASA ini bisnis yang bisa diandalkan, bisnis yang bisa menunjang kesuksesan, jadi sudah banyak buktinya dan jangan pernah takut untuk nyetok barang ya karena memang barang itu adalah senjata kita dalam bisnis NASA ya. Intinya jangan pernah menyerah. Terus intinya itu seorang yang mau sukses itu pasti akan ada ujiannya. Dan jangan pernah menyerah untuk melewati ujian tersebut. Karena ketika kita mau naik kelas ya pasti akan ada ujiannya. Kalau kita nggak melewati ujian itu maka kita akan terus-terus di situ dan akan terpuruk dan tidak naik kelas ya. Jadi kalau kita ingin naik kelas ya harus tahu jawabannya gitu. Jadi ya intinya kalau teman-teman pengen sukses, maka harus melewati proses-proses tersebut. Harus siap, harus melayakkan diri kalau teman-teman itu bisa gitu. Jadi jangan pernah menyerah ataupun mengeluh ya sama Allah ya, karena memang Allah itu yang maha segalanya ya. Kita bisa ketemu di sini, kita bisa sukses, kita bisa jualan dengan mudahnya itu hanya karena Allah ya. Jadi kita memang harus, kalau saya biasanya juga marketing langitnya juga harus dipakai ya. Tapi bukan hanya teori, tapi harus diterapkan ya. Jadi kemudahan-kemudahan itu insya Allah akan didapatkan ya. Dan apapun yang terjadi pokoknya never give up, jangan pernah menyerah. Karena setiap kesuksesan itu pasti ada tantangannya. Dan lakukanlah sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu yang sudah biasa dilakukan orang lain, rebahan, misalkan bisnis sambil rebahan, oke, memang di NASA itu fleksibel ya. Tapi lakukan hal-hal yang di luar nalari, apa? Intinya hal-hal yang belum dilakukan, seperti mungkin kita berjuang door to door, seperti itu perlu dilakukan ya, karena teman-teman semakin luas pikirannya, akan semakin banyak hal-hal yang teman-teman dapatkan dan akan bisa menghadapi dunia ini ya. Benar. Ya apalagi zaman milenial ini. Kalau yang belum gabung, silahkan gabung ya. Karena di NASA ini bisnis yang luar biasa dan insya Allah banyak hal-hal positif yang didapatkan ya. Dan kita juga bisa hidup sehat bersama NASA dan juga bisa mendapatkan uang ya dari NASA seperti itu.
ilmunya juga teman-teman. Nah, Pak ini ngasih saran nih teman-teman. Kalau biar makin banyak lagi ilmunya, karena di Rosvi ini kita nggak cuman membahas produk Rosvi aja, karena memang ada yang namanya program Kubis, Kupas Habis Bisnis Milenial. Nah, ini nih, udah episode 3 sekarang. Jadi kita tuh juga nggak terlalu memfokuskan di Rosvi ya, teman-teman. Jadi kita akan memberikan teman-teman semangat untuk bagaimana bisa berjuang sama-sama di bisnis NASA. Semoga sukses semua, amin. Nah, jadi teman-teman amin. Yang sudah atau yang baru teman-teman, karena pada bulan ini kita sudah dikasih sama Kayu nih, jauh-jauh sudah Jayapura ya kak ya, mudah-mudahan nanti Rosvi berkesempatan bisa hadir ke Jayapura. Besar sih harapan saya mbak, kalau Rosvi bisa datang ke Jayapura. Bisa kak, nanti kalau 500 itu peserta, kalau Rosvi datang langsung Rosvi tuh. Amin, 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 amin. Kan bisa juga, misalkan belum gabung juga bisa kayaknya tuh, karena kan mengupas produk. Iya, benar. Jadi orang yang biasa pakai juga bisa. Iya, benar. Nanti mungkin Kak Yuni, kalau misalnya ada yang kan itu ya kak ya, ada grup, itu grup Facebook yang grup jaringan, nanti kita bisa juga tuh kita live bareng-bareng. Di jaringan Pak Yuni lebih memperkenalkan ya, mungkin bisa jadi apa ya, ya ini termasuk kendala sih di Jayapura itu kan jauh ya, dan juga ya. Kalau misalkan saya ke Jawa ataupun bawa downline terus dari tim kantor ke Jayapura itu pun kan butuh biaya yang banyak, ini mungkin ini juga kendala ibaratnya ya, itu kurangnya ilmu, tapi ya kadang tetap semangat untuk sering belajar lah ibaratnya, walaupun cuma offline gitu ya. Kalau di Jawa kan sudah sering nih dapat, pokoknya di sana Rosvi, di sana Moreskin, di sana ini kan sudah sering sekali ya, kalau ilmu itu kayak sudah ditabur gitu. Kalau di sini nih memang minim ya di Jayapura. Jadi ya pengen banget sebetulnya gitu kan, kalau kita bawa downline banyak ke sana otomatis kan uangnya juga banyak gitu. Jadi pelan-pelan di sini juga sudah mengadakan KDI sendiri gitu, supaya nanti ke depannya kita bisa lebih ada pembinaan, sehingga nanti bisa banyak downline-downline yang banyak lah, intinya bisa menyebar luas gitu NASA di Jayapura, sehingga nanti bisa ngundang-ngundang mungkin yang tentang produk, mengupas produk-produk seperti itu, karena memang butuh ilmu. Benar. Untuk teman-teman, jadi mungkin Kak Yuni sembari kita menunggu Rosvi bisa sampai ke Jayapura, kita nanti bisa adain live lagi ya Kak Yuni ya. Nah, nanti di Instagram yeah. Boleh, di Facebook juga boleh. Nah kebetulan sekarang di Facebook juga lagi tayang nih Kak, kita nih yang layar yang di TikTok ini juga lagi tayang di Facebook. Jadi teman-teman juga pada banyak tuh yang nonton di Facebook juga. Jadi nggak dari TikToknya aja teman-teman, ada yang dari Facebook juga. Oke, karena ini sudah jauh-jauh dan Kak Yuni juga udah menyempatkan dan memberikan kita waktu terkhususnya untuk Rosvi, kita mau bagiin dua ini Kak, nanti dikirim ke stokis biasanya langsung. Hadiah, kita bagiin dua travel bag. Kak Yuni, Fani mau minta tolong pilihin satu yang dari penonton ini, ada nggak kira-kira yang dari Jayapura? Yang kakak tahu gitu, yang lagi nonton. Mungkin. Nanti boleh dipilihin satu orang. Nanti kita kirimin sekalian. Ada tanda terima kasih untuk Kak Yuni juga. Karena sudah bersedia bergabung dengan Rosvi di live TikTok Rosvi. Mudah-mudahan dari live ini, nanti teman-teman Rosvi pada tahu Kak Yuni. Kak Yuni juga nanti jaringannya semakin banyak. Tadi sempat saya lihat ya, downline saya yang dari Jayapura itu ada Mbak Atin ya, itu Catherine, terus ada juga Mbak Rita, Rita Stokis NASA, ada. Rita, tadi saya ada. Melihat. Cuman ini scroll. Ya. Ada berapa orang tadi itu? Menyimak di Facebook mungkin. Oh ini ada Mbak Sartin. Ada Mbak Sartin, satu, terus Atin juga, itu Mbak Catherine, ada Mbak Herlin juga, atau saya ambil yang paling atas tadinya,
Oh, boleh, boleh. Dua orang. Satu dulu, Kak, dulu deh. Karena ini banyak nih yang enggak dari Jayapura, yang dari lain juga pada banyak nih. Ya, sayang bukan orang Jayapura. Kalau yang kata atas tadi saya lihat Mbak ini. Mbak Sartin. Oke, Mbak Sartin. Oke, Mbak Sartin, kita akan kirimkan travel bag. Nanti pasti di stokis ya, Kak, ya. Mungkin ke alamat Kak Yuni nanti. Iya. Dan kiriman. Nanti untuk Kak Sartin dapat travel bag. Nanti kita kasih saset Rosvi juga di dalamnya, boleh. Kita kasih gantungan kunci sama pin juga. Yang satu orangnya mungkin Fatmi pilih acak aja ya, teman-teman. Karena biar adil. Oke. Kita bagi 4 atau 3 atau 4 orang boleh nih. Keren. Oke. Boleh dong kolom komentarnya yang dari Jayapura. Fanny mau lihat. Saya dari Jayapura, Kak, gitu. Nanti Fanny pilih acak aja. Yang satu orang. Betul, biar tahu siapa yang masih nyimak ya. Tadi udah satu orang, Kak. Kak siapa tadi, Kak Yuni? Kak Katrin? Mbak Sartin, Sartin. Tadi yang dari atas tuh Mbak Sartin. Kalau untuk penonton teratasnya ini ada dua orang, ada Kak Winry dan Kak Haliminasa. Wah, Kak Haliminasa selalu setia bersama Rosvi. Halo Kak Haliminasa, ini kemarin Kak Haliminasa di episode 2 nih, Kak, yang ikut bergabung dengan kita. Dari, aduh lupa nih Kak Haliminasa dari mana. Pilih yang belum dapat aja Kak Fatmi. Wah, ini yang nggak tahu nih Kak Halimi yang belum dapat siapa. Kadang ada yang dapat, bilangnya belum dapat ya Kak Yuni ya, kadang jadi bingung milih. Betul. Siapa. Lubuk Basung. Wah, Lubuk Basung ini gimana ya? Oh, dari Madura. Oke. Fatli, mana nih yang dari Jayapura? Kenapa belum ada yang dari Jayapura komentarnya? Saya belum pernah dapat, Kak. Kak Novia Dwi Pangesti. Belum dapat. Purworejo. Aku belum pernah dapat, Kak. Mau banget dapat. Ini yang dari Jayapura. Ayo, teman-teman. Ini Fatmi nggak tahu nih yang dari Jayapura. Pasuruan. Ayo. Mau mungkin kasih. Nyimak di Facebook, Kak. Tahu. Oh, iya. Mungkin di Facebook. Di Facebook. Oke. Okay. Di Facebook ada yang komen, Kak Windy? Yang dari Jayapura? Ada yang komen? Saya belum dapat, saya. Belum ya. Komen. Jombang. Saya belum ada minta up itu. Gunung Kidul. Jayapura hadir nih. Oke, udah langsung kepilih. Kak Susi Nasa Polimak. Itu Kak Susi dari Jayapura, Kak? Iya. Iya. Susi, tadi Kak... Tadi Kak siapa lagi? Tadi satu lagi, Kak. Tadi Mbak Sartin. Ya, Mbak Sartin dan Kak Suni. Oke, dua orang udah dari Jayapura karena penonton kita tidak hanya dari Jayapura, teman-teman. Satu orang lagi boleh. Karena tadi Fanny lihat banyak sekali pertanyaan dari Kak Fadliyatul. Siapa ya tadi nama akun TikTok-nya? Mana ya? Ada huruf F-nya gitu tadi. Ya, Fadliyatul Pasuruan Jatim. Untuk Kak Fadliyatul boleh satu. Udah, tiga pemenang. Dari Jayapura ada dua orang. Iya, 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 Kak Fadliyatul. Hah? Oh iya. Kak Susi. Kak siapa tadi, Kak? Aduh, Kak Serlin. Susi. Enggak, Kak Susi. Sartin. Sartin. Ya. Kak Sartin. Udah jumpa? Kak Sartin boleh muncul mungkin di kolom komentar karena kita mau konfirmasi nih. Kak Sartin, ayo Kak Sartin. Atau Kak Sartinnya sudah tidak menyimak lagi nih, sudah tidak ada lagi di room. Kak Fadliyatul sudah. Ya, Kak Fadliyatul, Kak Susi, sama Kak Sartin. Untuk teman-teman yang belum berkesempatan dapat hadiah, tenang saja. Karena kubis ini, live bergengsi, ini tuh masih banyak episode-nya teman-teman. Gak cuma berhenti sampai di 3. Nah, seperti yang Pak Nis jelaskan di awal tadi, kita itu juga akan ada menghadirkan guest star yang spesial. Teman-teman, berkesempatan semuanya menjadi guest star Rosvi, berkesempatan semuanya untuk bisa hadir menjadi bintang spesial Rosvi. Tunggukan nanti di Instagram Rosvi, boleh teman-teman daftar semua. Persyaratannya nanti akan kita unggah
secepat mungkin. Oke, Pak Sartinnya belum ada nih. Ayo, Pak Sartin. Karena kita butuh konfirmasi dari kolom komentar. Selamat dengan beruntung. Coba Pak nih cek dulu Kak Sartinnya masih nonton atau enggak. Kak Sartin, TikTok-nya atas nama siapa Kak Yuni? Gak ada ya? Halo Kak Yuni. Memang Mbak Sertin, cuman memang dia bilang itu mau ibadah. Oh iya, iya, dah. Nanti minta konfirmasi ke WhatsApp admin aja ya, Kak, sama Kak Sertin ya. Untuk teman-teman yang menang, Kak Susi, Kak Susi, silakan konfirmasi ke WhatsApp admin. Halo, Mbak Cilut. Mbak Cilut ya. Mbak pemberian hadiahnya, jadi pemberian hadiah sampai di pemberian saset Rosvi. Halo Dek, banyak nih yang nonton ya. Halo Tante. Ini siapa kali ini? Ini juga berkat Rosvi juga. Halo Tante. Halo Dek. Halo bilang. Nama adik pakai baju dulu. Hah? Nama adiknya siapa? Rauhillah Nadira. Rauhillah bilang dipanggil Ruhi. Balik ke Jawanya, Jembernya Nadira. Insya Allah kalau ada pelatihan Januari. Tahun baru ya. Bicara juga. Wah, terima kasih sudah meluangkan waktu dan kesempatannya hadir di live Rosvi. Nanti kayak kesempatan kita live lagi ya kayak. Bisa dari TikTok, ya, bisa dari. Ya. Nah, untuk Kak Yuni terima kasih, nanti kita hubungi lagi untuk pengiriman asli karena bergabung dengan Rosvi. Semoga closing Kak Yuni bersama Rosvi semakin mendekat di akhir tahun ini dan amin, tahun ini. Amin, ya Allah. Nah, karena kalau kita mendoakan saudara kita, teman-teman kita yang lain, niscaya rezeki kita juga pasti akan diberikan. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode 4. Teman-teman di sini terima kasih Kak Yuni, terima kasih Nadira. Ya, sama-sama. Terima kasih tim Rosvi. Mudah-mudahan semakin laris, lancar, mudah, murah rezekinya. Amin. Dia mau nonton. Itu tuh sudah nonton. Bye-bye. Oh, tepuk tangan. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa Kak Yuni. Dadah katanya itu loh. Dadah tim Rosvi.